Halo, halo. Sebentar ya. Halo Mbak Wati. Hai, hai. Hai. Halo, Mbak Mira. Selamat siang. Halo, Mbak. Mbak. Wah, sudah banyak yang join. Oke. Suaraku terdengar Suaramu jelas, kedengaran Mbak. jelas. Ya, pertanyaan yang sama. Oke, berarti jelas ya. Jelas. Bapak kayak mana nih, Bapak? Sudah join sepertinya tadi, sudah gabung ya, Pak Ikin. Nah, yes, akhirnya. Yeay, akhirnya formasi lengkap nih ya. Aduh, pada cantik-cantik semua ini. Paling ganteng nih, Pak Begin. Iya, kabar lumayan. Baik, alhamdulillah. Pak Begin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Monggo. Lagi gimana, Mbak? Alhamdulillah baik juga di sini. Pak Begin, gimana di sana? Alhamdulillah. Oke. Bogor aman. Aman ya. Gimana Surabaya? Saya di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya, okay. Aman terkendali. Lagi panas sekali di sini hawanya. Nah, bagus tuh. Katanya lawannya COVID panas. Oke. Okay. Gimana? Kita bisa mulai nih? Monggo. Mbak-mbak semua? Boleh, boleh. Siap. Boleh. Nah, ini kan sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu, Mbak. Iya, iya. Kita biar, apa ya, ini emang agak ajaib ya. Kita berempat ini, saya cuma pernah ketemu tuh Mbak Mira. Tapi Mbak Maya, kita kenalnya di chatting sama di email ya. Betul. Menarik juga. Dan alhamdulillah, apa, setelah perjuangan sekian lama,
selesai juga nih buku yang kita buat ya. Jadi saya mau nyapa teman-teman juga yang lagi bergabung di sini. Selamat sore ya teman-teman semua. Jadi hari ini saya bersama wanita-wanita cantik yang keren-keren ya. Ada Mbak Mira dari YTR, kemudian Mbak Wati dari Sidoarjo ya. Iya, iya. Kalau Mbak Maya di Sidoarjo apa di Surabaya atau di mana? Mbak Maya? Ya, sinyal. Sinyalnya sepertinya. Sinyal. Oh, sinyal Mbak Maya. Jember. Nah, ini Jember. Kalau Jember ya. Jember, iya. Jadi ini, nah kita memperkenalkan diri dulu masing-masing ya. Nah, kalau saya sendiri Begin, saya dosen ya, akademisi di IPB. Dan selanjutnya siapa nih? Mbak Mira dulu deh. Silakan Mbak. Jadi saya mewakili Yayasan Terumbu Rupa. Saya adalah Chief Strategy Officer di YTR. Tugas saya terutama untuk mewakili YTR keluar. Gitu. Sekarang monggo Mbak Wati. Ya, kalau saya Wati Ideo, saya ini ibu rumah tangga yang punya sejuta mimpi. Sejuta mimpi. Wah, keren. Punya sejuta mimpi untuk anak-anak Indonesia. Jadi ingin mengenalkan beragam cerita gitu ya, beragam cerita. Kemudian yang di dalamnya itu ada edukasinya. Nah, itu sih. Jadi saya memutuskan untuk menjadi seorang penulis buku anak. Biar misi saya atau visi saya untuk anak-anak Indonesia itu bisa terwujud seperti itu. Jadi pekerjaannya adalah berhayal setiap hari. Wah, ini Mbak Maya mau ngomong ya. Iya nih. Sinyalnya kayaknya ini. Iya, iya. Iya, jadi Mbak Wati ini termasuk orang yang luar biasa dia. Bisa mewujudkan apa yang dia hayalkan. Ya, jadi kita kita berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing ya. Saya memandang Mbak Mira ini juga luar biasa kontribusinya untuk laut Indonesia, kemudian Pak Bikin dengan segala ilmu yang dimiliki gitu ya, yang membantu banyak orang juga pastinya seperti saya dan Mbak Mira. Itu sih. Iya. Iya, memang benar ya. Sepakat nih. Ya. Jadi semua orang punya cara untuk berkontribusi. Ya, ya. Dan yang paling penting sebenarnya punya cara dan punya kesempatan yang sama sebenarnya untuk berkontribusi. Misal memang nanti apa ya ya lewat jalurnya masing-masing kayak gitu. Ya. Nah, Mbak. Mbak-mbakku semua. Oh, ini kenalan dulu, Mbak Maya. Wow. Kenalan. Iya, maaf tadi sinyalnya sempat terputus. Ya, Pak Begin, saya dari sekarang saya domisilinya di Jember. Oh, Jawa Jember. Timur, ya. Ini koalisi timur ke barat ini. Iya, ya. Jadilah Kori dan Koca ya. Ya, Kori dan Koca. Kita banyak hal yang ya banyak juga yang kita diskusikan selama ini dan akhirnya apa ya? Dan terima kasih juga dari YTR ini sudah menginisiasi untuk apa ya kita menulis buku. Jadi teman-teman semua yang sudah join kebetulan dalam rangka Hari Anak Nasional ya. Tanggal 23 Juli yang lalu kita akan bercerita di sini. Jadi YTR menginisiasi berkolaborasi dengan dua orang penulis keren-keren ini membuat apa ya buku cerita untuk anak seperti itu. Dan buku cerita ini sudah jadi, nanti akan banyak cerita gimana proses bikin bukunya dan keseruannya. Dan buat saya sangat seru gitu ya. Dari awal, nanti saya cerita juga serunya di mana. Dari awal membuat dan akhirnya bisa jadi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita ngobrol tentang bukunya, mungkin kita mengenal lebih dalam dulu
tentang YTR nih. Nah, jadi ini dari Mbak Mira nih, YTR itu panjangnya Yayasan Terumbu Rupa. Nah, kira-kira apa sih YTR itu, Mbak, dan misinya apa seperti itu? Iya, jadi Terumbu Rupa itu sebenarnya perkawinan kata terumbu karang dan seni rupa, karena awal lahirnya Terumbu Rupa itu dari ketika founder kami Teguh Hosenrik, dia adalah seorang seniman, dia membuat instalasi seni dari besi, lalu instalasi seni ini dicemplungkan ke dalam air laut untuk menjadi rumah buat karang-karang bertumbuh. Jadi makanya di situ juga perkawinan kata terumbu dan rupa gitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya, misi kami tentunya selain untuk revitalisasi terumbu karang tadi melalui instalasi seni, juga diperluas dengan merambah ke bidang-bidang seni yang lain yang tujuannya mengarah ke satu pintu gitu, yaitu bahwa untuk mengedukasi dan mengajak banyak orang berpartisipasi untuk menjaga terumbu karang gitu. Nah, kenapa terumbu karang? Nah, ini saya lempar lagi nih ke Pak Hus, ke Pak B. Karena dalam pencarian kami, ketika mau memulai terumbu rupa itu, kami menemukan beberapa fakta menarik betapa si terumbu karang ini punya peran yang sangat besar gitu untuk kehidupan manusia. Nah, persisnya gimana? Monggo, Pak. Iya, jadi ini memang menarik ya. Jadi YTR sendiri, kalau menurut saya banyak sekarang orang memang bergerak di terumbu karang. Jadi kenapa banyak yang bergerak di terumbu karang? Karena misalnya di Indonesia sendiri itu jutaan orang itu apa ya, hidupnya itu terkait apa, terkoneksi dengan terumbu karang seperti itu. Jadi keberadaan terumbu karang sendiri itu sudah apa ya, menjadi bagian hidup jutaan orang di Indonesia, terutama yang di mana, di pulau-pulau kecil gitu. Nah, jadi bagi apa ya, manusia sendiri itu manfaatnya secara apa ya, sumber pangan ya, protein, terutama protein hewani, kemudian apa, jalur transportasi misalnya, terus perekonomian dan lain-lain, itu memang apa, menjadi hal yang penting. Nah, daerah-daerah terumbu karang sendiri karena dia dekat dengan manusia, akhirnya apa ya, ada pengaruhnya juga. Nah, kondisi terumbu karang akibat apa, keberadaan manusia. Nah, pengaruhnya ini ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, sampai saat ini memang apa ya, kalau di Indonesia sendiri apa ya, ancaman terhadap terumbu karang itu paling besar adalah dari manusia sendiri sebenarnya, orang-orang yang memanfaatkan apa terumbu karang seperti itu. Nah, jadi kalau data dari LIPI itu kurang dari 20% itu terumbu karang di Indonesia itu dalam kondisi yang bagus. Nah, jadi mungkin hampir 50%-nya dia rusak gitu. Nah, jadi memang perlu sebenarnya tadi ya, perubahan mindset ya. Kan selama ini kita ekstraksi ya, kalau laut itu ya, nangkep ikan, pokoknya ikannya dapat, tapi lautnya nggak dijaga gitu. Jadi bukan pemanfaatan, tapi ekstraksi. Jadi ya, saya ambil aja yang bisa diambil gitu. Tapi kalau pemanfaatkan, kita manfaatkan tapi sambil menjaga juga. Nah, pola pikir ekstraksi inilah yang apa ya, yang perlu kita rubah mindsetnya. Nah, kalau generasi tua itu akan susah kan. Nah, makanya penting kita mulai dari anak-anak. Nah, itu satu yang penting. Yang kedua, kalau ngomongin laut itu nggak bisa cuma bicara laut dan pesisir saja, tapi dimulai dari apa sih, dari gunung tuh ya, dari karena kan dari gunung, dari sungai gitu ya. Nah, jadi ini satu kesatuan sebenarnya gitu loh. Jadi banyak sekali kita hanya misalnya, wah ini pendidikan misalnya kelautan nih cuma buat yang di pesisir aja, nggak juga, karena ancaman-ancaman itu
justru banyak juga dari daratan. Misalnya sampah polusi, sampah plastik dan lain-lain, misalnya kalau di Teluk Jakarta misalnya, itu kan banyak dari daratan yang orang apa membuang sampah misalnya, itu dari daratan gitu. Jadi laut ya, terumbu karang ini jadi bukan kepentingan dari apa kelestariannya itu tidak hanya oleh orang pesisir saja, tapi yang di daratan juga itu perlu juga diedukasi, gitu. Berperan, punya peran gitu. Ya. Nah itu yang mengapa penting untuk terumbu karang. Nah Mbak, kan YTR ini kan salah satu misinya tadi ya, karena memang merubah mindset itu penting, dan akhirnya YTR mulai melakukan edukasi itu. Nah itu ada buku ya tuh. Yeah. Melalui cerita. Nah hari ini sebenarnya kita akan bercerita bagaimana proses awal dari YTR sendiri mengajak kolaborasi dari kedua penulis buku kita ini, Mbak Maya dan Mbak Wati ini. Kira-kira dari mana sih? Saya juga pengen tahu tuh. Ketemunya di mana bertiga nih? Tiba-tiba ketemu gitu kan? Iya. Juga nggak proses awalnya Mbak? Mbak Mira ini. Buku dulu deh. Kepikiran bikin buku, terus nyari penulisnya itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi awalnya memang kami ada kerjasama dengan salah satu jaringan department store untuk mengumpulkan crowdfunding lah istilahnya. Jadi mereka menawarkan kupon donasi senilai Rp10.000 gitu. Nah dalam rangka campaign program itu kan mereka mengadakan program anak-anak lah. Nah salah satu programnya adalah lomba mewarnai, dan saat menunggu penjurian itu kan anak-anak harus di entertain gitu ya. Jadi kami muncul dengan gagasan, ya udah kita bikin storytelling aja. Nah karena tema campaignnya adalah menjaga terumbu karang, kita bikin storytelling yang ceritanya gimana sih caranya menjaga terumbu karang gitu. Sebelumnya diawali tentu dengan terumbu karang itu apa, kenapa kita harus menjaga, dan caranya bagaimana. Nah tentunya kalau storytelling kan perlu skrip ya, perlu ada yang bikin cerita gitu, dan itu kan memang bukan ranahnya kami waktu itu di YTR. Jadi saya pikir-pikir, wah mesti cari penulis nih. Caranya waktu itu ya sederhana aja sih, saya ke toko buku, cari buku yang temanya laut, semua buku yang temanya laut saya beli gitu. Pokoknya sebanyak-banyaknya saya nemu, saya beli semua. Ada waktu itu sekitar belasan lah. Lalu saya baca satu-satu, dipelajari gaya bahasanya, gaya ceritanya. Sampai ketemu satu buku yang saya menurut saya, wah ini kayaknya gaya ceritanya pas gitu ya. Jadi dongeng anak-anaknya dapet, karakter hewan-hewannya tuh cukup jenaka gitu ya, cukup menghibur. Tapi yang paling penting pesan-pesan edukasinya tuh ada gitu. Lalu ya udah saya buka-buka kan, cari nama penulisnya siapa gitu. Dan situ kan memang sekarang kan zamannya sosial media ya, nama penulisnya tahu, kita bisa tracking sosial medianya. Kalau nggak salah saya kirim email waktu itu ya Mbak Wati ya. Jadi saya ya, mungkin lu. Ya udah, ini 4 tahun yang lalu soalnya ceritanya. Ya udah saya kirim email ke Mbak Wati memperkenalkan diri, kami ini siapa, tujuannya apa, lalu apa yang kami harapkan, kira-kira Mbak Wati bisa nggak gitu membantu storytelling, membuat cerita temanya terumbu karang gitu, dengan harapan ada unsur edukasinya. Targetnya adalah untuk anak-anak gitu kan, karena kami pikir tadi yang kayak Begin tadi bilang ya, anak-anak adalah sebenarnya pihak yang masih gampang diedukasi dan mindsetnya masih gampang dibentuk. Nah kebetulan Mbak Wati merespon email saya gitu, untungnya direspon. Ngobrol-ngobrol jadilah gitu skrip dongengnya. Jadi memang pertama belum jadi buku waktu itu, awalnya memang skrip dongeng. Nah ya, dongengnya jadi, terus kan waktu itu roadshow-nya kami storytelling tuh ke beberapa kota sekitar 4 bulan gitu ya. Nah, terus setelah roadshow-nya selesai, kemudian saya suatu hari ngeliat skrip dongengnya gitu. Ini kok sayang banget gitu ya, skripnya udah ada, terus hilang gitu. Karena kalau kita nggak melakukan event-nya kan, terus ya udah nggak bisa menggapai orang lebih luas lagi gitu. Nah terus makanya saya tanya lagi ke Mbak Wati, Mbak ini skripnya bisa dirubah formatnya jadi buku gimana, bisa nggak?
langsung Mbak Wati dan Mbak Maya menyambar dengan cepat, bisa bisa. Ya, awalnya jadi dari storytelling ke buku karena kami ingin bisa menggapai lebih banyak lagi pembaca gitu dari yang bisa kita sebarluaskan cerita mengenai si terumbu karang ini gitu. Waduh, itu 4 tahun yang lalu ya Mbak ya? 4 tahun yang lalu. Iya, ini jelasan. Waduh, itu lama juga ya prosesnya ya. Pasnya baru sekarang. Iya. Tapi alhamdulillah ya, udah jadi dan kita puas banget gitu ya. Nah, kalau Mbak Wati sendiri atau Mbak Maya ketika dikontak Mbak Mira gimana tuh? Apa sih waktu itu gimana sih? Waktu dikontak sama Mbak Mira itu saya langsung seneng sih karena saya sebenarnya suka sekali tema-tema sains. Jadi ketika ada tawaran gitu ya untuk menulis skrip dongeng waktu itu yang bertema terumbu karang dan saya memang senang sekali dengan isu-isu lingkungan juga. Pokoknya sih sesuatu yang tematik gitu ya, entah itu isu lingkungan, entah isu apapun ya, yang itu tematik sekali, topiknya benar-benar spesifik, itu saya suka. Karena pastinya akan menantang. Semakin menantang itu, ya seneng gitu ya. Kayaknya itu challenge tersendiri. Kemudian saya melihat visinya. Visinya itu luar biasa ya. Karena ingin mengajak anak-anak untuk aware bahwa kehidupan di laut itu sangat berpengaruh loh untuk kita yang jauh dari laut gitu ya. Itu terdampak. Saya pun belajar banyak pastinya nantinya ketika menerima tawaran ini seperti itu. Kemudian kenapa saya mengajak Mbak Maya? Karena Mbak Maya ini selain seorang penulis juga seorang storyteller. Jadi menulis cerita di buku dengan storytelling pastinya kan berbeda. Nah, itu sih yang kemudian saya mikir saya nggak bisa ini sendirian. Saya butuh teman gitu ya yang memang sudah cocok secara chemistry, jadi nggak perlu mencocokkan lagi. Itu langsung bisa nyambung. Nah, itu yang akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Kemudian ketika Mbak Mira ingin dijadikan buku, ya itu tambah seneng sih. Karena ya itu tadi, kalau storytelling, kemudian roadshow, hanya terbatas ke beberapa kota saja, sementara kalau dijadikan buku, itu kemungkinan diakses semakin luas, kemudian kalau dijadikan buku pastinya kan akan abadi ya, jadi bisa dibaca lagi, nggak hanya nonton sekali show, udah selesai gitu, tapi kalau baca buku bisa hari ini dibaca, mungkin minggu depannya, mungkin satu tahun kemudian dibaca lagi, itu bisa, itu sih, jadi senang sih diajak Yayasan Terumbu Rupa. Apalagi kenal dengan Pak Begin ya, jadinya ini kayak kuliah. Kuliah berapa SKS ini ada. Baca modul kadang itu ini maksudnya apa ya? Ya untungnya ada Mbak Maya juga ya, jadinya kami berusaha memahami aneka istilah gitu. Kemudian ya kalau enggak ngerti ya nanya, dan Pak Begin cukup memahami gitu ya, latar belakang kami berdua di psikologi yang nggak ada sama sekali kaitannya dengan apa kelautan, dan cukup sabar sih. Itu kalau dari saya. Nggak, mungkin kalau ya mungkin beda lah. Jadi awal-awalnya itu kan ketika storytelling itu mulai dibuat gitu ya, Mbak Maya dan Mbak Wati ini kan nanya banyak sekali gitu ya, fakta-faktanya ini. Nah, saya mulai kewalahan gitu karena ilmu saya kewalahan. Dan saya bilang, wah ini mesti panggil ahlinya nih on board gitu, karena pertanyaannya makin lama makin detail loh. Iya betul, semuanya digali karakter-karakternya, sifat-sifatnya. Jadi makanya saya pikir, wah ini harus ada ahlinya yang bisa jadi narasumber, dan kita bisa fact check gitu ya. Tapi terutama yang penting adalah bahwa fakta-fakta yang kita sajikan itu memang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa itu memang secara fakta demikian adanya gitu. Makanya selalu terpikir, wah saya mestinya ngajak orang, dan pilihannya memang jatuh ke Pak Begin.
Karena saya pikir kan bukan cuma mumpuninya aja ya, kalau dosen kan memang kelautan ada beberapa gitu, nggak cuma Pak Begin. Tapi pikir juga Pak Begin kan punya anak-anak di usia yang jadi target pembacanya kita, kan? Jadi dia bisa ikut apa ya mengakomodasi gaya bahasa yang kira-kira bisa dimengerti oleh anak-anak yang menjadi target usia pembacanya kita. Jadi makanya saya langsung bilang, Begin, ayo saya butuh bantuan nih. Iya, karena memang tantangan sekali ya untuk membuat cerita dongeng kemudian dengan hal-hal yang science gitu. Karena kalau kita buat cerita dongeng kan biasanya imajinasi, tokoh-tokohnya tokoh-tokoh fiksi yang bisa kita ciptakan sendiri. Tapi ini ada cerita yang ini tokohnya kita ciptakan tapi berisi data-data atau informasi yang juga harus sesuai gitu. Akhirnya mau gak mau tuh di awal kita harus riset, harus benar-benar baca dan menguliti betul apa sih yang mau kita tulis sebenarnya gitu. Apalagi ini sesuatu yang baru ya, sempat kelingan juga di awal gitu. Browsing, maksudnya ke terumbu karang, iya ya kita kok gak pernah kepikiran ya terumbu karang ini ternyata. Nah, kita juga sempat bingung, terumbu karang itu hewan atau tumbuhan ya, gitu. Jadi kita pun, ya walaupun juga sempat-sempat yang penulisnya, krik-krik-krik, ini hewan atau tumbuhan, dibaca-baca lagi. Jadi memang benar-benar yang menantang itu ketika mendapat tawaran ini dari Mbak Mira, kita pun belajar lagi, gitu. Betul. Benar-benar belajar lagi tentang apa yang kita akan tuliskan. Karena walaupun skrip dongeng itu cuman untuk dongeng 15 menit, tapi percayalah risetnya dan menulisnya itu jauh lebih lama daripada itu, gitu. Sampai kita benar-benar lihat, di YouTube, kemudian browsing beberapa literatur, sampai nanya ke Mbak Mira yang semakin detail-detail dan semakin mendalam itu, gitu. Karena kita benar-benar pengen membuat karakter dalam cerita dongeng itu tuh yang apa sesuai kenyataannya, tapi juga fun dan lucu untuk anak-anak gitu. Sampai akhirnya yaitu kita kan browsing tuh tentang terumbu karang tuh ada beberapa macam ternyata, sampai kita bingung ya. Akhirnya kami rumuskan ada dua tokoh yang paling hits nih di terumbu di serial Aku Sayang Terumbu Karang, yaitu Kori dan Kocha. Kori ini karang berjari dan Kocha tuh karang bercabang seperti itu. Nah, ya, itu bukunya. Kori dan... Oh iya, ini bukunya ada 6 buku ya, teman-teman. Ada 6 buku nih yang akhirnya berhasil diselesaikan selama 4 tahun ya, Mbak Mira ya. Dari kita juga, saya mau mengucapkan terima kasih juga nih sama ilustratornya, karena memang salah satu yang membuat proses ini cukup lama dan apa memakan waktu adalah ilustrasinya yang manual digambar pakai tangan gitu ya, pakai cat air. Jadi memang ini benar-benar perhalaman tuh dikerjakan sedemikian rupa hati-hati dan sangat baik sekali oleh Tifa. Tifa and Tanu Wigena. Iya, jadi memang ini kolaborasi gak hanya penulis, kemudian terumbu karang, YTR, dan juga konsultan ahli seperti Pak Begin, tapi juga ada ilustrator juga nih yang bikin cantik ilustrasi di setiap buku dari YTR ini, gitu. Iya, Mbak. Jadi, aku sendiri ya, mengikuti proses ini, tadinya ya, pikirnya, wah bikin buku anak nih, gue bisa bikin sendiri deh. Ternyata, banyak. Dan akhirnya aku menyadari bahwa kan kita juga, aku curhat dong, boleh dong curhat ya. Boleh. Ini ketemu 3 orang ini apa pertanyaannya tuh apa ya? Yang aku rasakan tuh tajam-tajam banget gitu loh dan sangat detail. Jadi gue kayak ujian aja. Kayak ujian sidang ya, skripsi. Iya. Padahal aku sebenarnya menghindari juga memberi informasi terlalu detail. Takutnya puyeng gitu loh. Terlalu banyak informasi nanti kan apa ya, malah mengaburkan inti yang ingin kita bahas sebenarnya gitu. Tapi ternyata gak bisa juga. Memang harus ya memang harus detail dan bertahap kayak gitu biar
ya ini kan penulis-penulis yang biasa storytelling, logical thinking-nya kan runut tuh biasanya. Dan kalau saya kasih tahu lompat, dia akan balik, ini kenapa kayak gini? Benar-benar, itu yang akan kita kejar. Itu yang akan kita kejar pastinya. Itu juga yang membuat cerita ini jadi 6 seri gitu. Karena ketika membahas tentang terumbu karang, dan ketika kita semakin banyak membaca, tahu banyak informasi, bertanya lebih dalam, itu ternyata nggak bisa kalau hanya satu buku saja untuk menceritakan tentang kehidupan terumbu karang gitu. Akhirnya kita buat seri gitu. Jadi ada 6 seri yang masing-masing bukunya itu temanya beda-beda. Itu yang membuat mungkin bisa dibilang ini keunikan atau keunggulan di buku ini, di setiap bukunya itu informasinya cukup detail, walaupun sederhana ya disampaikan dalam cerita, tapi bisa bikin pemahaman anak itu jadi bertahap gitu, nggak yang langsung brek, ada banyak pengetahuan, pasti akan bingung banget ya mencernanya. Tapi ketika dibuat jadi beberapa seri, dan ketika serinya itu ada topik tersendiri yang dibahas, itu lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak, karena saling terkait gitu. Nah, ini ada yang nanya nih, Mbak. Dari siapa nih? Hakamaru. Ini bisanya, bagusnya dibaca untuk anak umur berapa? Nah, ini saya juga mau bertanya nih. Sama itu pertanyaannya. Waktu itu kita putuskan ini formatnya untuk 5-8 tahun. Yang paling pas. Oh. Tapi tentunya lebih kecil bisa dan lebih gede juga bisa gitu. Jadi ada beberapa pembaca kami yang juga di atas 8 tahun sih. Tapi formatnya kita buat 5-8 itu memang jadi cukup sederhana, cukup mudah dipahami. Dan terutama karena umur 5-8 tahun itu yang masih gampang kita bentuk tadi mindsetnya, karena setiap buku itu di akhirnya selalu ada fun fact gitu ya, fakta unik bersama mungkin. Dan terutama tuh di fun fact itu kita memberikan anjuran-anjuran atau ajakan. Jadi hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan di darat yang nantinya bisa ikut menolong si Kori dan Kocha ini gitu. Dan hal-hal itu sederhana, cuma kayak kalau keluar kamar matiin lampu ya, atau kalau belanja coba kita kurangi plastik, pakai yang reusable gitu. Nah, tapi hal-hal yang sederhana kayak gitu sebenarnya kita udah punya kontribusi nih untuk mendapatkan si Kori dan Kocha gitu. Dan sebenarnya menarik dari buku ini kan karena semuanya diceritakan dari katanya Kori dan Kocha sekarang-karang. Orang yang di darat tuh bisa ngerasain, oh sebenarnya apa sih yang terjadi di laut kalau kita tuh buang sampah gitu. Karena selama ini kan kita mungkin lautnya ada di entah di belahan dunia mana, kita tinggalnya di kota, mau buang sampah ya apa sih pengaruhnya buat Kori dan Kocha gitu. Tapi di buku ini tuh, terutama di salah satu judulnya yang apa itu Kabar Penting dari Piyu, itu memang temanya mengenai sampah plastik. Itu Kocha cerita gitu, bahwa kalau kalian tuh buang sampah dan itu berakhir di laut, nanti pengaruhnya ke Kocha tuh apa gitu. Nah, Mbak, sekalian nih kita bisa nggak diceritakan, kan ada 6 buku nih. 6 buku ini ceritanya apa aja sih, Mbak? Monggo, Mbak. Ya, kalau panjang ini ceritanya. Kira-kira singkat ya. Kalau yang pertama ini ada kisah Kori dan Kocha. Jadi ini memang buku pertama ya. Buku pertama ini tujuannya untuk mengenalkan terumbu karang itu sendiri, baik dari segi jenisnya. Kalau ini tokoh Kori ini kan karang berjari. Kemudian yang Kocha itu karang yang bercabang. Jadi memang ilustrasinya pun ini ada cabangnya, kemudian ini seperti jari. Jadi kita mengenalkan dulu nih karakternya yang nanti menggerakkan seluruh cerita di dalam buku. Kemudian di sini kami menginformasikan hal-hal dasar terkait kenapa sih kok penting sekali kita itu menjaga terumbu karang. Manfaatnya tuh apa sih? Oh ternyata manfaatnya bisa menjadi tempat tinggal hewan-hewan di laut, kemudian menjadi sumber makanan, kemudian banyaklah di sini. Nah, ini fokusnya di manfaat seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini sebenarnya nggak urut sih, karena saya kebetulan tidak punya yang Kori yang memutih sama tempat tinggal Gobi nih, Mbak Mira. Nanti aku akan memesan lagi. Ya, mungkin Mbak Mira mungkin ya bisa menjelaskan, mumpung ada bukunya itu.
Jadi yang kedua ini tempat tinggal baru Gobi sebenarnya menjelaskan perannya si terumbu karang dalam hal mata rantai makanan. Jadi kita kan tahu dalam mata rantai makanan itu si terumbu karang ada di yang bawah. Nah, dia menjelaskan sebenarnya fungsi dari kehadiran terumbu karang untuk ikan-ikan tadi, terutama ikan yang kecil-kecil. Nah, yang ketiga ini yang kori yang memutih. Nah, kori sebenarnya mengenai coral bleaching ya, pemutihan karang. Kita kan sering banget denger ya isu akhir-akhir nih, karangnya memutih, segala macam. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan karang memutih dan fakta apa yang terjadi gitu kalau karang itu menjadi putih? Nah, itu yang di buku ketiga. Saya ingat sih sebenarnya pada waktu membuat buku ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi, Pak Begin kadang-kadang menjawab, itu belum ada penelitiannya, jawabannya belum ada. Langsung dibantah. Bapak dosen dibantah langsung. Monggo Mbak Maya dilanjutkan. Ya, ya. Oke, kemudian yang mana lagi ya? Tempat tinggal Gobi. Terus ini kalau yang tim yang hebat itu jadi ini menjelaskan tentang bahwa dalam kehidupan laut itu ada terumbu karang, ada hewan-hewan kecil, ada zooplankton. Ini saya juga baru tahu ya setelah interview dan nanya-nanya ke Pak Begin, ternyata ada organisme yang kecil sekali yang namanya zooplankton yang itu sangat penting sekali bagi tumbuh kembangnya si kori dan koca. Nah, kalau misalnya ada terjadi sesuatu dengan zooplankton itu akan mempengaruhi pertumbuhan kori dan koca yang bisa memutih, kepanasan, kehabisan makanan. Dan zooplankton itu membantu kori dan koca ini menghasilkan oksigen. Nah, oksigen-oksigen inilah juga yang juga dibutuhkan oleh manusia sebenarnya. Jadi, ekosistem bawah laut itu juga berperan dalam menghasilkan oksigen. Nah, yang itu sebenarnya kita-kita di darat ini ya, yang mungkin tidak terlalu banyak interaksi dengan laut, gak pernah nyebur atau apa namanya, ya meneliti gitu ya. Kan kita gak nyebur yang diving gitu kan, jarang sekali ya. Nah, tapi ternyata perannya itu sangat luar biasa gitu. Jadi, saya sampai ya Allah, ini keren sekali ya, bahwa ada keterlibatan makhluk-makhluk kecil yang kita nggak sadari, tapi itu berpengaruh dalam kehidupan kita, menghasilkan oksigen, kemudian berpengaruh pada pemanasan global, seperti itu. Dan ketika itu ada yang terjadi sesuatu atau terputus rantainya, itu juga akan berdampak pada kehidupan kita manusia di daratan. Seperti itu. Jadi ini kalau yang tim hebat antara tim kori-kori, apa? Terumbu karang, ikan-ikan kecil, kemudian ada zooplankton gitu. Dan manusia juga adalah menjaga ekosistem yang ada di bawah laut. Gitu, yang tim yang hebat. Kemudian apa lagi ya, Mbak? Kabar ada penting dari kabar PIU, penting ya? Nih. Aha. Kalau kabar penting dari PIU ini sebenarnya banyak menceritakan bahwa perilaku manusia itu sangat berpengaruh juga terhadap keberadaan apa ya, ekosistem di dalam laut. Misalkan saja PIU ini sebenarnya dia habis menjalani perawatan karena ternyata dia memakan plastik gitu ya, karena memang banyaknya sampah yang dibuang di laut yang membuat hewan-hewan laut menjadi sakit. Kemudian ada lagi sih yang disoroti lagi di buku ini tentang penggunaan mikroplastik yang mungkin nggak disadari ya selama ini. Misalkan saja kalau kita para perempuan ini ya, kadang kan pakai lulur gitu ya, pakai lulur. Nah, itu kan ternyata ada butiran-butiran. Ada butiran-butirannya. Krap. Nah, itu kan ada butirannya juga. Bahkan di pasta gigi pun ternyata ada mikroplastik. Nah, itu jadi pengetahuan baru sebenarnya buat saya pribadi, kemudian buat Mbak Maya juga. Wah, ternyata apa yang kami lakukan selama ini dampaknya cukup besar ya bagi lingkungan, meskipun itu berasal dari hal yang mikro-mikro seperti itu. Dan ternyata kalau itu hanyut ke sungai, kemudian ke laut, itu sangat membahayakan keberadaan karang, karena karang ataupun hewan-hewan yang laut yang ada di sana itu ya langsung menelan mikroplastik itu tanpa mereka bisa apa ya memilah dan memilih, dan itu yang pastinya akan membuat terumbu karang ataupun hewan-hewan di laut itu menjadi sakit atau bahkan ya
punah ya keberadaannya seperti itu. Itu yang kabar penting dari Piyu. Jadi nah, kemudian kalau yang hari bukan hanya para pembaca ya sebenarnya yang belajar banyak, nulisnya pun ngerasa tertohok. Ya ngerasa langsung, aduh selama ini pakai skrap-skrap yang ada butiran-butirannya. Betul banget. Itu karena ya malu juga kan kalau kita nulis tapi nggak menerapkan. Jadi memang beban penulis buku anak itu seperti itu. Bener, kalau biasanya malah cari yang kemakan iklan kan, yang ada scrap-scrapnya untuk meluncurkan segala macam kulit-kulit mati. Tapi ternyata dampaknya ketika itu hanyut ke air dan mengalir terus, itu dampaknya malah untuk organisme yang di dalam laut gitu. Nah, terus kemudian ada juga hari yang istimewa, Kori dan Kocha. Ini cerita tentang bagaimana Kori dan Kocha ini berkembang biak gitu. Ternyata ada beberapa cara, memang agak-agak sedikit ini ya, ini juga yang kami konsultasikan ke Pak Begin ya, gimana sih sebenarnya mereka ini bereproduksi gitu ya. Apakah ada beberapa cara, ternyata ya, jadi banyak banget. Nah, di sini ada visual-visual seperti ini yang mungkin ketika kita sampaikan secara langsung ke anak-anak itu agak-agak ribet gitu ya, karena kan memang harus punya pemahaman cukup. Tapi kalau dengan gambar seperti ini akan mudah memahami bagaimana alur perkembangbiakan dari karang ini. Dan dari sini saya juga tahu bahwa ternyata karang-karang ini tumbuhnya luar biasa lama banget ya. Jadi untuk 1 cm aja itu butuh waktu sekitar berapa tahun? Iya, berapa tahun ya? Sampai 100 tahun ya? Jadi ada fakta unik juga di sini yang disampaikan, kalau bayinya itu walaupun mereka sekali menyemprotkan bayi koralnya itu nggak semuanya bisa bertahan, tapi cuma 10% aja gitu yang bertahan hidup. Bayangkan coba, dan itu pun langka sekali kejadiannya. Saya pernah waktu itu diving di Natuna ya, di Pulau Setanau, itu saya sampai nangis waktu diving karena banyak koral-koral di sana yang mati. Jadi saya barusan nulis waktu itu kejadiannya setelah menyelesaikan naskah ini ya, Kori Kocha ya. Jadi paling enggak kan ada sedikit pengetahuan ya. Jadi ketika lihat karang-karang itu pada memutih, jadi saya tahu dan jadi kayak ngerasa empati gitu. Ya ampun, ini yang putih-putih berarti udah pada mati ya, udah bener-bener yang mereka udah kaku gitu kan, udah yang bener-bener, ya ampun ini mereka mati loh, mereka ini makhluk hidup loh, dan ini kalau untuk tumbuh lagi tuh lama sekali waktunya. Dan kalau misalnya saya nggak bikin naskah ini, mungkin saya nggak akan merasakan se-emosional itu waktu itu ketika menyelam gitu. Jadi harapannya sih mungkin ketika Kori Kocha ini hadir dengan sudut pandang Kori dan Kocha, ini bisa mengajak pembaca juga lebih empati ya, tentang bagaimana sih siklus mereka, kehidupan mereka. Ya mungkin kita nggak perlu diving deh untuk tahu, karena ternyata diving pun juga bisa ngerusak terumbu karang ya, kalau nggak hati-hati gitu kan. Nah, jadi harus dengan kita membaca ini, paling nggak kita bisa memberikan sumbangsih atau peran kecil yang bisa kita lakukan di kehidupan di daratan ini, supaya keberlangsungan mereka itu tetap darat juga pasti akan terganggu juga gitu. Dan sebaliknya, kalau mereka kehidupannya lestari gitu, kita pun juga yang akan mendapatkan manfaatnya gitu. Iya. Nah, ini jadi menumbuhkan empati. Menumbuhkan empati. Ya, jadi kalau menurut saya sih ini suatu yang surprise banget ya. Saya sebagai marine biologist, coral reef researcher ya. Tiba-tiba kita bisa terlibat dalam pembuatan buku yang kan sulit ya menyederhanakan sesuatu yang rumit itu kan sangat sulit gitu. Ya. Jadi ini apa membantu sebenarnya dari sisi saya, membantu juga memaksa saya mencari kata-kata istilah-istilah yang gampang juga, yang mudah dimengerti oleh orang awam seperti itu. Nah, ini jadi sangat menarik gitu. Ya. Nah, buat Mbak-mbak nih tadi kan nulis ini 4 tahun nih ya. 4 tahun dan
Kira-kira apa sih yang tantangan ya dari apa ya penulisan buku ini gitu. Jadi sampai 4 tahun itu tuh hal-hal apa sih yang mungkin bisa di-share lah ke teman-teman ini, kenapa bisa jadi 4 tahun dan kira-kira apa yang bisa kita lebih improve lah biar kalau nulis buku bisa lebih cepat gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya yang menantang adalah memahami materinya di awal itu kan memang banyak sekali istilah yang butuh waktu ya untuk bisa paham, kemudian adaptasi, kemudian mengemasnya menjadi sebuah cerita yang gimana caranya informasinya itu dapat tapi unsur fiksinya itu juga jalan gitu ya, karena anak-anak kan pastinya suka sekali sesuatu yang menyenangkan, kemudian sesuatu yang ringan, kemudian apalagi ya, yang sederhana, nggak terlalu kompleks. Nah, itu sih yang menurut saya tantangan sekali. Kemudian, berikutnya sih mungkin dari segi ilustrasinya ya. Ilustrasinya ini, karena memang manual, memakai cat air, waktu itu memang Mbak Mira inginnya manual ya, Mbak ya? Kalau nggak salah, inginnya cat air. Nah, itu jadi tantangan tersendiri, karena prosesnya sangat lama. Dan ketika direvisi itu juga effortnya luar biasa karena kan nggak bisa diandu-andu gitu ya. Ini cat air soalnya. Itu. Tapi alhamdulillah sih selesai dan saya pribadi sih memaklumi karena dalam menulis cerita anak itu memang nggak sesederhana yang dipikirkan orang ya ketika selesai gitu kan, oh teksnya cuma sedikit-sedikit, oh banyak gambarnya, gambarnya hampir 80%, 70%, teksnya hanya 20%, mungkin kalau nggak tahu proses kreatifnya, terlihat sederhana, tapi ternyata perjuangannya untuk jadi sebuah buku yang bergambar atau berilustrasi seperti ini memang harus bersabar itu sih, dan ketika terbit ya seneng karena sesuai dengan harapan, kemudian ya banyak sekali yang akhirnya tahu ya, banyak yang empati dengan Kori dan Koca ini, seperti Mbak Maya yang penulisnya sendiri sampai nangis gitu ya, itu kan berarti kan pesan yang ditulis juga sampai ke hati juga ya, karena kami berdua menulisnya juga dari hati gitu. harapannya ya sampai hati anak-anak itu sih. Kalau saya. Iya. Bapaknya gimana, Mbak? Iya, jadi memang betul sekali yang disampaikan sama Mbak Ati itu. Jadi proses risetnya di awal tuh harus betul-betul paham dulu sih. Jadi untuk menyederhanakan sebuah kalimat, pemahaman tuh kita harus benar-benar paham dulu seluk-beluknya seperti apa. Itu yang akan membantu kita lebih mudah menyederhanakan dalam sebuah cerita. Terus, selain ilustrasi juga sangat menantang ya, karena manual pengerjaannya. Terus yang tiga ini tentang cross-check fakta-fakta unik ya, itu juga selalu ada di akhir buku tuh kita agak-agak, ada yang ketinggalan-ketinggalan gitu, ini kayaknya kurang deh, ini kayaknya harus, di cross-check lagi. Mbak Mira sangat hati-hati sekali mencocokkan apakah yang sudah kita tuliskan itu sesuai dengan kenyataannya, faktanya dan di cross-check ke Pak Begin. Jadi cross-check ini yang berkali-kali yang itu juga memang memakan waktu, tapi memang perlu dilakukan sih, karena kan informasi yang kita sampaikan itu sevalid mungkin gitu, informasinya setepat mungkin, karena memang akan dibaca oleh banyak anak-anak gitu, jadi itu ya, prosesnya berlapis-lapis, jadi ketika naskah sudah di ACC, kemudian ilustrasi jalan cukup lama, kemudian juga setelah jadi pun, masih kita periksa lagi di proofread, di fakta-faktanya, di data-datanya itu yang di cross-check. Itu sih, jadi, tapi saya rasa dengan proses yang sedemikian rupa, kemudian hasilnya jadi seperti ini, jadi benar puas gitu, karena kita, ya proses itu tidak mengkhianati hasil ya, bahwa hasil yang memuaskan itu karena memang prosesnya yang sangat berlapis-lapis itu dan puas sih, betul sekali, dan senang ketika ngelihat hasilnya, ternyata ilustrasinya bagus banget, dan saya baca berulang, tadi saya baca lagi dan benar-benar wow, bisa ya nulis kayak gini gitu, ternyata bisa ya nulis kayak gini, terus dari gitu ada beberapa part yang mungkin saya lupa, ada beberapa data-data tuh ternyata setelah baca lagi, oh iya ya, ternyata hidup mereka tuh nggak lama juga ya ininya,
apa namanya, kayak misalnya proses perkembangbiakan tadi setahun harus ada peristiwa istimewa ini, nunggu 1 tahun pelepasan sperma, mereka juga punya sperma juga ya, jadi nunggu setahun itu pun nggak langsung jadi semua, dan aduh pokoknya benar-benar yang bikin kita tuh memahami betul bagaimana sih kehidupan terumbu karang di dalam laut gitu. Dan semoga pesan-pesan itu pun juga bisa sampai untuk para pembaca yang nanti menikmati ini. Tadi juga ada yang nanya tuh Mbak Mira, ya, buku ini bisa didapat di mana gitu. Mungkin bisa diinfokan. Jadi memang nah ini saya ke Mbak Mira nih Mbak. Ini distribusinya gimana? Kemudian langkah selanjutnya bakal diapain nih buku ini? Mau jadi film kah? Mau jadi apakah gitu kan? Siapa tahu ya ada produser atau PH yang berminat kan bisa aja. Dari Pixar. Iya kayak Nemo, lucu banget ya kalau dibuat kayak gitu ya. Nemo ya. Memang kan spiritnya ketika kita memulai pembuatan buku ini kan spiritnya adalah menyebarluaskan edukasi mengenai si terumbu karang gitu ya. Jadi ketika bukunya jadi dari awal memang sudah kami rencanakan dia akan didistribusi seluas-luasnya ke taman bacaan maupun sekolah-sekolah di pelosokin di mana aja di seluruh Indonesia gitu ya, walaupun target utamanya tentu di daerah pesisir karena kami pikir anak-anak yang tinggal di daerah pesisir itu kan bisa lebih menghayati konteks dari si Koriqocha itu ya, mereka punya laut di depan mereka ya. Nah bagaimana caranya mereka bisa mengenal itu gitu. Jadi kalau ada yang untuk teman-teman yang hari ini lihat pembicaraan ini dan kalian mengelola bacaan atau bisa mereferensikan taman bacaan yang layak kami berikan, buku ini akan kami berikan secara cuma-cuma gitu, sepanjang memang bisa dibuktikan taman bacaannya masih aktif, pembacanya memang anak-anak dan kita punya visi yang sama, silahkan DM langsung ke IG-nya Terumbu Rupa, di Y Terumbu Rupa, perkenalkan diri di sana, perkenalkan taman bacaannya, atau kalau teman-teman komunitas-komunitas yang intinya yang spiritnya adalah untuk edukasi, silahkan nanti bukunya akan kami kirimkan secara cuma-cuma. Kalau sekarang udah sampai mana aja Mbak dikirim kemarin-kemarin? Kemarin ada yang Kenias, ada yang Toraja, ada Ternate, ada Sumatera, ada Berau, ada Merauke, pokoknya cukup banyak sih, ada 56 titik walaupun sekitar 50-60 titik lah, walaupun kami berharap sebenarnya bisa lebih banyak daripada itu sih. Jadi makanya kalau emang ada apa, ada informasi atau ada alamat yang bisa direkomendasikan, silahkan kontak kami, kami akan dengan senang hati kirim bukunya gitu. Nah kalau untuk koleksi pribadi, dalam artian bukunya adalah dibaca untuk sendiri dan anak-anak, jadi tidak untuk komunitas yang, jadi jangkauannya tidak seluas taman bacaan atau komunitas, bisa menjadi koleksi pribadi, tapi kami mohon bantuan paling ganti biaya cetak aja. Jadi kita sebenarnya saya setengah subsidi silang lah gitu. Jadi apa pembagian bukunya ke taman bacaan juga bisa berlangsung, tapi kalian juga bisa memiliki untuk koleksi pribadi cuma dengan biaya cetaknya. Karena buku-buku ini terus terang dicetak oleh Yayasan Terumbu Rupa secara mandiri gitu. Jadi kita mengocek apa merogoh kas dalam-dalam supaya bisa bukunya tuh supaya jadi gitu. Yang penting bukunya jadi dulu barangnya dan itu bisa didistribusi gitu kan. Nah, pertanyaan mengenai rencana ke depannya memang ada rencana. Yang pertama yang mungkin lebih gampang dilaksanakan adalah membuat apa ya namanya? Mengembangkan format buku cerita tadi ke dalam permainan ular tangga. Jadi ini PR-nya Mbak Wati dan Mbak Maya, bagaimana mengolah informasi-informasi yang ada di buku itu kemudian dikompil jadi satu menjadi format ular tangga, permainan ular tangga tadi gitu ya. Karena kami pikir kalau itu dijadikan permainan nanti pesannya akan lebih gampang lagi gitu diserap. Apalagi kalau permainan kan kita lakukan kan berulang-ulang gitu ya. Jadi itu bisa apa, harapannya bisa ini apa semakin memperdalam pemahaman mengenai si terumbu karang tadi. Selain tentunya manfaat board game itu kan sangat banyak gitu ya, Mbak Wati dan Mbak Maya pasti juga lebih bisa menjelaskan itu. Nah yang terakhir sebenarnya ini yang mungkin akan perlu 4 tahun berikutnya adalah memang animasi. Kami memang juga membawa si format buku ini ke dalam bentuk animasi. Tapi ya jalannya bakal masih panjang juga sih. Jadi ceritanya nanti akan diadaptasi dari buku yang sudah berjalan.
tenggatnya berapa lama, ini kayaknya silahkan ditunggu aja. Soalnya seperti bukunya juga memang kita kan itu kerja tanpa deadline ya. Iya. Ya bukannya nggak mau tanpa deadline sih, tapi maksudnya ya kita kerjakan dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Yang terakhir mungkin informasi mengenai bukunya adalah bukunya bilingual, jadi ada bahasa Indonesia. Oh ya. Oh ya. Ya. Sengaja kami buat dua bahasa supaya kami juga bisa mengedukasi bahasa Inggris ke para pembaca dimanapun mereka berada. Jadi kalau mereka ngeliat, oh bahasa Inggrisnya gini, bahasa Inggrisnya makanya begini gitu. Jadi itu juga ya kayak sekali mukul lah, sekali mukul dua lalat dapet gitu kan, bahwa mereka bisa belajar bahasa Indonesianya, dapet istilahnya, dapet kontennya, tapi juga mereka ngerti, oh bahasa Inggrisnya tuh kayak begini gitu. Mungkin itu yang dari saya. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir karena waktu kita sisa 5 menit. Oke. Okay. Instagram membatasi kita cuma 1 jam. Oke. Okay. Jadi harapan masing-masing nih dari Mbak Mira, Mbak Wati, Mbak Maya untuk apa ya, buku ini sendiri seperti apa sih? Kalau saya pribadi sih sebenarnya berharap sekali Kori dan Koca ini bisa menggugah kesadaran masyarakat ya, dan anak-anak terkait keberadaan terumbu karang, karena saya sendiri kan memang baru tahu ya tentang pentingnya eksistensi terumbu karang ini bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, goalnya sih nantinya ya kita semua jadi lebih peduli dengan lingkungan, kemudian ikut ambil langkah ya dalam menjaga terumbu karang dan ekosistem di dalam laut itu. Oke. Mbak Maya? Ya, kalau dari saya berharap sekali buku-buku ini atau apapun nanti bentuknya akan berubah, entah permainan, entah animasi, bisa membawa pesan bahwa ada kehidupan bawah laut itu yang juga sangat penting untuk kita jaga gitu. Jadi kadang-kadang kita di daratan ini kan suka abai dan nggak terlalu ya. Ingat ya bahwa ada kehidupan lainnya gitu di bawah laut yang itu juga sangat penting dan berpengaruh pada kehidupan kita yang ada di daratan ini gitu. Jadi harapannya buku ini atau nanti bentuk-bentuk yang lainnya, entah animasi ataupun permainan, bisa memberikan pesan atau membawa pesan untuk kita sama-sama mau menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem bawah laut itu bersama-sama melalui hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau harapannya sih, kalau semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang punya kesadaran, itu kita bisa bergerak bersama untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan kawan-kawannya, seperti itu. Ya. Ini yang Mbak Mira? Ya, kalau masalah pesan dan konten, saya sih sangat percaya dengan gaya bahasa yang disampaikan oleh Mbak Watik dan Mbak Maya. Secara konten mereka pasti bisa memastikan bahwa pesan yang kita ingin sampaikan itu bisa ditangkap pembacanya. Jadi kalau saya harapannya adalah lebih ke distribusi gitu, bahwa barang yang sudah jadi ini nantinya entah si buku atau permainan atau animasi, dia akan bisa dijangkau atau dilihat oleh anak-anak, oleh target pembaca, entah anak-anak, entah dewasa, sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Jadi untuk itu, marilah kita bergandeng tangan, seperti saya bilang tadi, kalau Anda kenal dengan pengelola taman bacaan, atau komunitas, ataupun sekolah yang perlu mendapatkan informasi ini, silakan hubungi kami, nanti akan kami baca, supaya pesan ini bisa disebarkan seluas-luasnya. Oh iya Mbak Mira, aku lupa. Buku ini yang apa ya, ada teman saya yang tinggal di Jerman itu memborong buku Kori Koca ini loh, dan untungnya ya ada bahasa Inggrisnya, itu sangat membantu sebenarnya bagi teman-teman yang memang sehari-hari menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Jadi memang udah pas lah ada dua bahasa ini, bisa sampai ke Eropa. Iya, memborong berapa memang, buku gitu. Bahasanya bahkan bisa lebih luas lagi gitu. Iya. Oke. Iya. Kalau Pak Begin sendiri gimana nih harapannya sebagai konsultan ahli? Ya soal kita tanya-tanya dan recokin dengan data-data dan fakta tentang terumbu karang, itu ada harapan tentu. Ya, saya berharap YTR bikin buku yang lebih banyak lagi atau teman-teman yang lain ya, karena
apa ya, informasi banyak sekali penelitian-penelitian yang apa yang bermanfaat ya, dan harusnya bisa diketahui oleh orang banyak itu nggak nyampe gitu. Nah, jadi melalui apa berbagai media gitu ya, itu ini akan menjadi hal yang luar biasa gitu, terkait tentang apa lingkungan ya, apalagi isu-isu laut ini ya, mungkin kalau dibandingkan apa ya cerita yang di darat itu lebih sedikit, masih mungkin jarang ya. Laut ini kan banyak sekali juga tokoh-tokoh yang unik yang bisa kita angkat ya. Dulu kita sempat ngelis ya Mbak ya. Kira-kira abis itu mau ngebahas apa lagi gitu ya. Ya apalagi gitu. Kalau kayak Avenger, kayak cerita Avenger kan nanti ada cerita masing-masing tokoh itu kan bisa jadi gitu ya. Nah itu bisa juga digali gitu ya. Nah jadi harapannya ya kita bisa terus berkarya, berkontribusi untuk menyebarluaskan apa ya ilmu pengetahuan dan semangat untuk menjaga apa bumi ini gitu untuk anak cucu kita itu sih Mbak. Siap, laksanakan. Oke. Nah ini kata Pak Teguh Ostendrik nih katanya mau menerjemahkan ke bahasa Jerman ini bukunya. Oh. Wow. Tapi nanti yang suruh Mbak Mira juga. Suatu kemajuan nih Pak Teguh ikut IG sekarang akhirnya. Jadi Pak Teguh ini founder YTR ya, selamat datang Pak Teguh. Nah jadi teman-teman tadi sudah disampaikan bahwa untuk distribusi atau berminat untuk apa mendapatkan buku ini bisa apa mengontak YTR ya, DM aja langsung di IG. Ya silakan memperkenalkan diri dan nanti ya bisa berdiskusi dengan tim YTR. Yeah. Nah ini karena waktu juga yang membatasi kita, Mbak-mbak semua, terima kasih atas waktunya. Ini sebenarnya kita pertemuan dadakan juga ya. Iya. Yeah. Justru dan saya berhasil ngumpulin. Nah, jadi ya lumayan lah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih untuk diskusi hari ini. Terima kasih Mbak Mira di YTR, Mbak Wati dan Mbak Maya yang sudah mengajak saya untuk belajar lebih banyak dalam proses pembuatan buku. Terus terang ya saya juga apa ya, ya seneng banget gitu, akhirnya tahu gitu, punya experience ya bikin buku cerita untuk anak seperti itu. Nah, ini wawasan yang penting banget buat kami saintis ya. Saintis. Jadi banyak tema. Baik, itu saja dari saya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa terus berkomunikasi dan menghasilkan karya-karya yang lebih banyak lagi. Amin. Untuk dunia ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mira nih, Mbak Mira. Silakan. Ya. Yang punya rumah. Yang punya rumah. Jadi terima kasih untuk kesediaan Mbak Wati, Mbak Maya, terutama terima kasih Pak Bejin kemarin sempat apa yang melontarkan gagasan gitu ya, saya pikir gitu untuk melakukan bincang-bincang ini. Setelah bukunya jadi, oh ya udah bukunya jadi gitu, nggak terpikir untuk apa supaya kita bisa perbincangkan atau kita berbagi pengalaman. Jadi terima kasih untuk itu. Moga-moga kedepannya untuk program-program mendatang mengenai edukasi ini bisa berjalan lancar supaya semakin banyak orang yang bisa teredukasi. Itu mungkin dari saya, jadi bisa kita akhiri sekarang ininya. Ya. Terima kasih dan selamat sore. Okay. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih.